386 pips hasil dari perdagangan tanggal 29 Juli 2024, hari Senin. Berikut breakdownnya dari pagi. Pagi hari ya, ini semestinya besok. Kemarinnya saya sudah berikan informasi bahwa harganya bakal naik ya. Dan hasilnya adalah ini kemarin 09.30, lalu hari ini boom, dia langsung harganya naik ya, tanpa ada turun ya. Dia naik kurang lebih ini sekitar 160 pips ya. Lalu dia mengalami penurunan dan kita melakukan apa? Scalping buy ya, karena kenaikannya masih bisa naik lagi. Kita lakukan masih scalping buy. Lalu pada saat harganya mulai turun, kita mulai sell. Yes, kita mulai sell di area 91 dan hasilnya adalah boom. Dia turun, yes. Kemudian turun, lebih turun lagi. Yes, dan dia berhenti di area 2387. Harga berhenti di sana, cukup lama di sana. Lalu harganya mulai naik lagi, boom. Yes, kita katakan bahwa harganya masih bisa naik selama tidak bisa turun di bawah 2386. Yes, naik lagi, yes. Lalu pada malam hari, harganya tidak bisa lebih naik lagi karena adanya resisten di 2396 dan kita putuskan bahwa kita sell dari area 2387. Dan hasilnya adalah kita mulai sell, ya, 87, turun, 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 yes, akhirnya 76 pip ya, 50-76 pip minimal Anda dapatkan. Congrats buat kita semua ya, aktifkan VIP Anda dan juga PLT Anda, di PLT kita dapat 260 pipan. Thank you very much, sukses buat kita semua.